Oke cuy, balik lagi bareng gua ya. Oke, kali ini kita bakal bikin konten yang kayak di depan tadi yang lagi viral di TikTok. Di sini kita membutuhkan beberapa aplikasi, yaitu yang pertama KineMaster, yang kedua aplikasi Alik Motion, dan yang ketiga aplikasi PixArt untuk mengedit fotonya itu. Oke, di sini kita lanjut. Di sini kalian klik aja tanda plusnya, kalian pilih yang 9 banding 16 yang berada di tengah ini. Lalu di sini kalian masukin untuk video contohnya kalian ya. Untuk contohnya itu kayak gini. Oke, jika udah di sini kalian ke depan videonya, kalian klik audio, kita tambahin untuk musiknya ya. Oke, jika sudah di sini kita putar terlebih dahulu ya cuy untuk mencari beatnya itu. Bentar ya. Nah tadi itu kalau nggak salah di sini sebentar ya, kalau nggak salah kita ulangin aja ya, kita ulangin. Nah di sini tadi di detik kurang lebihnya itu di detik 5.500 ya. Di sini tinggal kalian pasin aja, kalian klik aja tandanya gini ya biar ada tanda birunya. Jika udah di sini kalian ke depan videonya, kalian klik lagi videonya, kalian klik yang ini. Di sini tinggal kalian zoom, kalian pasin sama orang yang berada di kiri sebelah sini. Nah, jika udah pas, di sini kalian klik tanda sama dengannya, lalu kalian klik lagi tanda sama dengannya. Setelah itu, di sini kalian ke tanda biru-biru yang ini tadi ya, ke tanda biru-biru yang ini tadi. Kita potong cuy, sebentar ya. Nah, kurang lebihnya di sini, kalian klik aja videonya, kalian klik ikon gunting, lalu kita klik bagi di playhead. Nah, gitu ya. Jika udah di sini untuk video yang depan ini kalian klik lagi, kalian klik yang ini, lalu kalian klik layar yang di bawah ya. Untuk layar yang di bawah di sini kalian arahin itu ke arah di sebelah sini ya, ke orang yang sebelah kanan sini. Gini ya. Jika udah kalian klik checklist. Lalu untuk video bagian yang ini di sini kita cari dulu saat dia itu udah mau mulai emote ya. Di sini terserah kalian mau ngambil di mana. Sebentar ya, di sini kita pasin ya. Kalian klik aja videonya, kalian klik yang ini. Di sini kalian cari aja saat dia tuh udah pas gitu ya emotnya ya. Terserah kalian emotnya gimana. Lalu di sini tinggal kita klik aja tanda sama dengannya biar nggak hilang-hilang ya cuy. Lalu kalian klik checklist. Di sini kita cari saat dia tuh emot. Nah, di sini ya. Di sini saya contohin itu di sini. Lalu kalian klik aja yang ini. Kalian klik tangkap dan simpan. Lalu setelah itu di sini kalian klik lagi untuk videonya, kalian klik yang ini. Di sini tinggal kalian geser ke orang selanjutnya. Saya contohin itu di sini ya, sebentar cuy. Nah, kayak gini. Lalu di sini kalian klik checklist. Di sini tinggal kita geser lagi. Kita cari saat emot yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini saya contohin itu di sebentar ya. Nah, di sini ya. Lalu jika udah kalian klik yang ini lagi, kalian klik tangkap dan simpan. Oke, di sini kalian lakuin ke semua foto-fotonya itu ya. Kalian cari semua emot-emotnya itu. Pokoknya kalian geserin satu persatu ya. Oke, jika udah kalian lakuin kayak gitu, di sini kita lanjut ke aplikasi PixArt-nya dulu ya, cuy. Oke, cuy, di sini kita sudah sampai di aplikasi PixArt-nya ya. Lalu kalian klik aja tanda plusnya. Di sini kalian masukin untuk salah satu contoh foto yang telah kita capture tadi ya di aplikasi KineMaster. Nah, saya contohin itu begini. Lalu di sini tinggal kalian tambahin untuk foto profil kalian. Di sini kalian geser aja dulu. Kalian klik yang namanya itu tambah foto. Lalu di sini tinggal kalian masukin untuk foto profilnya kalian. Oke, di sini saya contohin itu begini ya. Lalu di sini tinggal kalian edit aja sebagus kalian. Di sini ingin saya letakkan di sini ya. Di sini ingin saya letakkan di belakang ya. Kalau misalnya ingin kalian letakkan di belakang, di sini tinggal kalian klik yang ini. Tinggal kalian hapus di bagian kakinya itu ya cuy. Kalian klik ya hapus. Kita hapus ya untuk di bagian kakinya. Nah, di sini tinggal kalian perbaikin, kalian klik pulihkan, tinggal kalian perbaikin ya. Nah, jika udah di sini tinggal kalian klik checklist. Di sini tinggal kalian klik tambah yang ini. Kalian tambahin apalah terserah kalian ya. Di sini saya contohin itu nambahin stiker. Jadi tinggal kalian klik aja stiker ya. Di sini saya contohin itu untuk nambahin yang namanya itu tulisan Cina ya cuy. Bentar. Nah, tulisan Cina yang ini. Di sini tinggal kalian tambahin atau edit aja terserah kalian ya. Ini
tinggal kalian edit aja sebagus kalian. Jika udah, di sini kita lanjut ke aplikasi KineMaster-nya lagi ya, cuy. Oke, cuy. Di sini kita sudah sampai di aplikasi KineMaster-nya lagi. Lalu di sini kalian ke belakang video yang ini. Untuk video yang ini tadi kita hapus ya. Kita gantiin dengan foto yang telah kita edit tadi ya. Kalian klik aja media. Kita masukin salah satu fotonya ya, cuy. Sebentar ya. Di sini saya contohin itu untuk foto yang ini. Lalu di sini tinggal kalian panjangin aja sampai ke akhir musiknya. Satu foto aja ya, cuy, enggak usah banyak-banyak. Satu foto. Entar sisanya kita edit di aplikasi Alic Motion. Jika udah di sini tinggal kita ekspor. Dan kita lanjut di aplikasi Alic Motion ya, cuy, untuk membuat jeduk-jeduknya itu. Oke, cuy, di sini kita sudah sampai di aplikasi Alic Motion-nya. Lalu kalian klik aja tanda plus-nya. Di sini kalian pilih yang 9 banding 16, lalu kalian klik buat project. Setelah itu kalian klik tanda plusnya, kalian pilih foto dan video. Kita masukin untuk video yang tadi ya, yang telah kita edit di aplikasi KineMaster tadi. Lalu kalian klik aja titik 3 di pojok kanan atas, kalian klik extract audio. Setelah itu di sini kalian tandain beatnya. Untuk tanda beatnya sendiri itu ini. Oke, itu ya untuk tanda beatnya sendiri. Di sini saya beritahu cara nandain beatnya. Kita cari dulu untuk tanda beat yang pertama. Nah, kurang lebihnya itu di sini. Lalu kalian klik aja tanda plusnya, kalian klik videonya, kalian klik yang ini. Di sini kita lanjut. Di sini kalian ke detik 9.010. Nah, yang ini kalian klik aja tanda plusnya, kalian klik videonya, kalian klik yang ini. Lalu di sini kita tinggal ganti-ganti, cuy, untuk fotonya. Di sini untuk foto yang pertama di sini kalian klik aja, kalian klik color dan fill, kalian klik yang ini. Di sini tinggal kalian rubah untuk fotonya ya. Sebentar, di sini saya masukin. Lalu kalian klik aja tanda plusnya. Setelah itu di sini kalian ke terserah kalian yang mau diganti yang di mana, kalian cari aja. Oke, jika udah kalian ubah semua, ini udah kita ubah semua ya, cuy. Nah, udah kita ubah semua. Di sini lalu kita tinggal nandain beat barunya. Untuk tanda beat barunya itu ini. Oke, itu ya, cuy, untuk tanda beat barunya. Di sini kita lakuin kayak tadi, kita tandain dulu ya. Sebentar ya. Di sini saya contohin satu aja. Untuk sisanya ntar kalian tinggal kreatifin sendiri. Lalu di sini kita tandain dulu, kita cari untuk tanda beat yang pertama tadi. Nah, ya di sini ya. Lalu kalian klik aja tanda plusnya, kalian klik videonya, kalian klik yang ini. Oke, di sini kalian lakuin aja kayak tadi. Oke, di sini saya lakuin dulu ya biar nggak kelamaan. Oke, cuy, di sini untuk semua beatnya udah saya tandain dan udah saya potongin ya. Untuk hasilnya nanti kurang lebih kayak gini nih. Nah, ada yang di bawah kayak gini ya, cuy, ada yang di bawah kayak gini. Sisanya pada di atas ya. Oke, jika udah di sini kalian buat efeknya itu ya, kita buat efek yang bergelombang dulu. Di sini kalian ke potongan yang pertama ini, kalian klik aja videonya, kalian klik efek, tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke distorsi atau rap, tambahin yang namanya itu tilas atau ubin, yang ini ya. Lalu kalian klik mirrornya. Setelah itu untuk cropnya di sini kalian ubah menjadi 1010 ya. Nah, begitu. Lalu di sini kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk ke morph atau transform, kalian tambahin yang namanya itu oscillate atau ombang-ambing. Oscillate-nya kalian klik titik tiganya, kalian klik duplikat. Lalu untuk oscillate-nya di sini kalian klik. Untuk angle-nya di sini kalian biarin. Untuk frekuensinya di sini kalian ubah menjadi 6,84. Untuk magnitude-nya di sini kalian fullin. Kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri, ubah jadi 1, tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Lalu di sini kita buat kurvanya. Untuk kurvanya itu begini. Lalu kalian kembali, kalian klik oscillate yang kedua. Untuk angle-nya di sini kalian ubah menjadi 118. Lalu kalian klik frekuensinya. Untuk frekuensinya kalian fullin. Lalu untuk magnitude-nya di sini kalian klik, kalian fullin juga. Kalian buat kunci, tahan kuncinya, letakkan sebelah kiri. Setelah itu kalian ubah jadi 1, tahan kuncinya, letakkan agak di belakang gini ya, cuy. Jangan dipojokin, tapi agak di belakang gini. Setelah itu di sini kalian buat kurva. Untuk kurvanya itu masih sama kayak tadi. Kembali, kalian kembali, tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke blur. Kalian tambahin yang namanya itu motion blur atau buram gerak. Yang ini ya. Motion blur atau buram geraknya kalian klik.
Untuk tone-nya di sini kalian ubah menjadi 1,90. Lalu untuk scale-nya di sini kalian matiin, untuk angle-nya juga kalian matiin. Lalu kalian kembali, kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke distortion atau warp. Kalian tambahin yang namanya itu turbulent displace. Yang ini ya, turbulent displace. Turbulent displace-nya kalian klik. Untuk parallax-nya kalian biarin. Untuk position-nya kalian klik. Untuk position yang X di sini kalian ubah menjadi 64 ya. Nah begitu. Lalu di sini kalian klik strike-nya. Untuk strike-nya di sini kalian ubah menjadi 0,153. Nah begini, kalian buat kunci, tahan kuncinya letakkan sebelah kiri. Kalian ubah lagi jadi 0,0, tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Setelah itu sini kalian klik evolution-nya. Untuk evolution-nya di sini kalian ubah menjadi 4,62. Lalu di sini kalian ke bawah lagi. Di sini kalian klik yang X yang Y ini ya. Nah, kalian klik. Lalu di sini kalian klik skill-nya. Untuk skill-nya di sini kalian ubah menjadi 3,32. Kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian ubah lagi jadi 0,0. Tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Setelah itu di sini kita ke bawah, kalian klik stretch-nya. Untuk stretch-nya kalian biarin, untuk cheat-nya juga kalian biarin. Lalu untuk octaface yang ini ya, untuk octaface-nya kalian hapus, kalian ubah jadi 1 ya. Maaf. Lalu kalian kembali, kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke color dan light, kalian tambahin yang namanya itu exposure gamma atau paparan gamma. Exposure gamma-nya kalian klik, kalian ubah menjadi 1,23 atau yang mendekati, terserah kalian ya. Lalu kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Di sini kalian ubah lagi jadi 0,0. Bentar. Nah kayak gini, tahan kuncinya letakkan di belakang kayak gini juga ya. Jangan dipojokin, letakkan di belakang gitu. Jika udah di sini kalian buat kurva. Lalu kalian kembali untuk efeknya di sini udah jadi. Di sini untuk hasilnya kurang lebih ntar kayak gini. Nah kayak gitu. Kalian klik aja titik 3 di pojok kiri bawah. Kalian klik copy efek. Lalu di sini kalian tempelin efek ini ke detik berikut ini. Nah ke detik berikut itu tadi ya. Di sini saya contohin cara nempelinnya ya. Ini hanya sebagai contoh. Kalian ikutin aja detik beat yang telah saya berikan tadi. Ini hanya sebagai contoh, ingat. Lalu kalian klik aja salah satu videonya. Kalian klik efek. Kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah. Kalian klik paste efek. Nah begitu cara nempelin efeknya. Di sini kalian tempelin ke detik berikut itu tadi. Jika udah, di sini kita buat untuk efek yang itu ya, efek yang dari bawah itu ya. Di sini tinggal kita klik untuk potongan kedua. Ini potongan pertama. Di sini kita klik potongan kedua yang ini. Kalian klik efek, tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke morph atau transform. Kalian tambahin yang namanya itu skelet atau ombang-ambing. Lalu untuk angle-nya kalian ubah jadi 0. Kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu untuk angle-nya kalian fullin, tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Setelah itu untuk frekuensinya di sini kalian ubah menjadi 2,07. Untuk magnitude-nya di sini kalian ubah menjadi 284. Kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Ubah jadi 0, tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Lalu untuk kurvanya itu begini. Setelah itu kalian kembali tambahkan efek. Di sini kita klik color dan light, kalian tambahin yang namanya itu exposure gamma atau paparan gamma. Exposure gamma-nya kalian klik. Di sini kalian ubah menjadi 1,16. Kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian ubah lagi jadi 0,0. Tahan kuncinya letakkan di belakang sini, enggak usah dipojokin. Lalu di sini kalian ke tengah sebelah kiri di sini, kalian buat kurva. Lalu kalian kembali tambahkan efek ya. Kalian masuk ke distortion atau warp, tambahin yang namanya itu tilt atau ubin yang ini. Tilt atau ubinnya kalian klik mirrornya. Setelah itu kalian kembali, tambahkan efek, kalian masuk ke blur, kalian tambahin yang namanya itu motion blur atau buram gerak yang ini ya. Lalu untuk motion blurnya di sini kalian klik. Untuk skillnya kalian matiin. Lalu untuk efeknya di sini udah jadi. Yang pertama itu begini. Untuk yang kedua itu begini. Nah begitu.
Lalu di sini tinggal kalian tempelin efek ini ke detik berikut ini. Oke, ke detik berikut itu tadi ya. Di sini kita salin dulu efeknya. Kalian klik efek, kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah, kalian klik copy efek, kalian kembali. Di sini kalian ke video depannya sini, kalian klik efek, kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah, kalian klik paste efek. Nah, begitu. Di sini tinggal kita buat untuk efek yang sebaliknya itu ya. Kan yang pertama itu begini. Lalu di sini tinggal kalian klik aja salah satu videonya. Kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, kalian klik flip horizontal. Nah, untuk fotonya ini udah kebalik. Yang pertama tadi begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Nah, pokoknya di sini tinggal kalian variasiin sendiri ya. Jika udah di sini tinggal kalian ekspor. Oke, mungkin cukup segini aja tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.